Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharudin mengumpulkan penyuluh pertanian se-Sulawesi Selatan di Gor Sudiang, Makassar. Ribuan penyuluh pertanian diberikan edukasi tata cara perawatan dan juga pengembangan tanaman pisang. Selain edukasi, dalam kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga PT Perkebunan Nusantara 14 tentang kerjasama pengembangan budidaya tanaman pisang. Sukses tidaknya budidaya apapun di Sulawesi Selatan, mau tanaman pangan, mau hortikultura, mau perkebunan, termasuk peternakan, perikanan kelautan. Karena dialah orang-orang yang memiliki kualifikasi, kemampuan membimbing masyarakat. Dan penyuluh itu hidupnya bersama masyarakat. Dia manusia lain dia. Dia hidup di tengah masyarakat, hidup di kampung-kampung, di hutan-hutan, di pedalaman, di pulau-pulau. Mereka orang-orang hebat. Nah, hanya saja selama ini setiap ada program, disuruh itu penyuluh, kasihan buat percontohan, tidak pernah pikirkan nasib penyuluh. Nah, kalau saya balik. Penyuluh juga harus kita perhatikan nasibnya. Kan yang paling penting ini kan berkembang buat masyarakat. Maka hari ini kepada berapa tadi Dinda? 1.800 penyuluh. Saya minta seluruhnya cari lahan minimal 2 hektar. 2 hektar untuk dia tanami sendiri. Pisang, Cavendish. Nanti bibitnya dari saya. Hasilnya buat penyuluh itu sendiri.